punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia, yaitu tidak lain tidak bukan mencari kepuasan dan uang. Pak Egy Sujana ini malu loh dia. Dia itu punya rekaman di mana waktu itu Egy Sujana minta ketemu sama seorang Dewi Tanjung, lalu kita ketemu di Plaza Senayan City, kita ketemu di atas itu di Premier X1. Egy Sujana ini pernah minta nikah sama Nyai. Nyai ketawa-ketawa dong, ya kan? Karena iya, aki-aki ini gak sadar diri. Nyai tadinya baik teman-teman Egy, tapi melihat cara dia, sikap dia yang tidak baik, tujuannya hanya satu, cari uang. Tujuannya tidak pernah betul-betul membela rakyat. Ya, tidak apa-apa kau berhadapan masa. Kau laporkan aja ke polisi kalau kau anggap aku fitnah. Aku punya bukti rekaman di saat kau minta nikah sama aku lagi. Apa perlu aku sebar?